Puji dan Thoriq Halilintar jadi pasangan yang paling mencuri perhatian akhir-akhir ini. Interaksi mereka dianggap kelewat manis dan tak berlebihan. Saat hari Valentine, Thoriq memberikan kejutan kepada Puji yang membuat banyak kaum hawa iri. Pasalnya, Thoriq membawa pasukan Ojol Merah Muda untuk memberikan kejutan kepada adik Bibi Andriansyah itu. Tak sampai di situ, ternyata malam harinya Puji diajak oleh adik Atta Halilintar tersebut untuk dinner romantis. Momen tersebut dibagikan oleh Puji di akun Instagramnya pada 15 Februari. Puji terlihat cantik mengenakan dress hitam, sementara Thoriq mengenakan setelan jas dengan warna senada. Lokasi dinner tersebut didekorasi sedemikian rupa dengan hiasan bunga, balon, lilin, dan juga terdapat boneka super besar. Mengenang momen romantis tersebut, Puji lantas menuliskan caption manis di postingannya. "Habis dinner sama Ayang," tulis Puji singkat namun bermakna. Para netizen langsung baper saat membaca caption Puji. Banyak pula yang menggoda gadis 19 tahun tersebut. "Kawal sampai halal guys," tulis netizen. "Gemes amat sama pasangan ini," sahut lainnya. "Jadi pengen punya Ayang juga," timpal netizen. "Sweet bener tofu," pungkas lainnya.